Pemirsa, pemimpin Korea Selatan Kim Jong-un, maksud kami Korea Utara Kim Jong-un berupaya untuk membangun kemandirian ekonomi khususnya di sektor perikanan. Upaya tersebut dilakukan ketika negosiasi dengan Amerika Serikat terkait dengan pencabutan sanksi hukuman yang semakin memburuk. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mendorong pengembangan kemandirian ekonomi sebagai inti dari strategi ekonomi 5 tahun yang dimulai pada 2016. Kim Jong-un melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan ikan kurang dari sehari setelah pejabat senior menyalahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kegagalan untuk melanjutkan dialog antara kedua negara mengenai denuklirisasi Korea Utara. Kim mendorong sektor perikanan dengan melakukan tur pena ikan, melihat balok ikan beku, berbicara dengan para pekerja. Kim berharap sektor perikanan akan berkontribusi terhadap ekonomi di tengah konflik dengan Amerika Serikat. Seorang pejabat Korea Utara mengatakan bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak mengharapkan negosiasi untuk denuklirisasi sebelum menjatuhkan kebijakan yang menimbulkan perselisihan.